di sini kita lihat kan di kebun kelapa ini, sebelah kanan dan kiri kita banyak sekali pohon-pohon kelapa yang sangat indah dan bagus-bagus. Jadi pas ini. Indah banget barang, ya? Iya betul. Barang siapa yang ingin berfoto-foto Ria, silakan. Boleh ambil foto, Pak? Boleh, boleh sama sekali. Wah, saya pengen nih, Pak. Betul, betul. Karena kita dalam acara Tour of the Countries 2012. Wah, seru banget. Ya, ya, ya. Bapak terkait? Ya, betul. Apa bisa jelaskan sedikit mengenai gundul-gundul yang disebutkan sama tukang kebun nenek yang ini tadi? Oh. Ih, kok malah kalian pada bercanda sih? Mending kita balik aja yuk ke rumah neneknya Dini. Udah lah, Tan, gak usah parno gitu. Kan cerita gundul pringis itu cuma mitos. Kacau. Masalah gundul pringis, baiklah. Bagi semuanya, saya mau bertanya dulu. Barang siapa yang ingin tahu lebih lanjut, silakan jalan terus. Atau... Oh, pokoknya saya siap jalan terus, Pak. Oke. Kalau ada yang mau mundur, silakan lambaikan tangan ke arah kamera. Nanti tim kami akan menjemput. Wah, jadi udah disiapkan tim sudah. Kita kayak lagi tes nyali gini, Pak. Bapak Turget bisa aja nih. Aduh. Baiklah, kita sambut bintang tamu kita. Mister Gundul Paringi. Apaan tuh? Monster kelapa. 2 monster kelapa. Bro. Kok yang buat kelapa yang jatuh ya? Padahal gak ada angin lah. Din, mending kita pulang aja yuk ke rumah nenek lo, ayo. Teman-teman, satu peserta gugur. Kenapa kelapa gue ini sendiri? Padahal nggak ada angin lah. Iya yo. Tapi wajar lah. Pohon kelapa itu sangat tinggi. Begitu kelapanya jatuh, kedebuk. Dia menggelinding sendiri. Soalnya dia nggak pakai rem. Kalau dia pakai spion, dia pasti kasih mundur itu kelapa. Jangan bercanda, Wak. Wah, ini kayak udah nggak bener. Aduh. Gue mau balik aja deh. Bentar, Tang. Bentar kita pulang kok. Sekarang. Lu mau anterin apa enggak? Gue terbalik. Berarti peserta kita seperti satu akan gugur. Alias mengundurkan diri. Ih, sakit jiwa lo. Eh, Tan, Tan, Tan. Pada kelewatan sih. Kacau, bro. Kita kan cuma pengen dia supaya tidak takut lagi sama kelapa. Ya sudahlah, biarkan saja. Nanti dia kalau dia takut, dia kembali sendiri. Iya, tapi bahaya, bro. Sudah besar. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Aduh, mana rumah neneknya Dini ya? Perasaan tadi lewat sini deh. Please, jangan kesasar, please. Kok nggak ada apa-apa ya? Thank you.
Sayang, aku kesana bentar ya. Oh iya mbak, keluarga teman kami di Manado berharap jenazahnya bisa diantarkan sebelum sore. Sudah lengkap semua. Oh iya udah, terima kasih. Sama-sama. Kita harus kuat, Wak. Kita harus mikirin tentang pemulangan jenazah Tania ke Manado. Ada beberapa berkas yang sebentar lagi akan selesai dan kita akan segera terbangkan ke Manado. Makasih ya, Mbak. Ini semua karena liburan yang busuk. Kalau saja kita orang nyanda ikut lo ke kampung nenek lo itu. Tania makanya mati begini. Wah, aku gak suka yang ngomong kayak gitu. Tapi emang begitu kejadiannya toh. Kalau saja kita orang tidak pergi ke kampung siaran itu, jadi begini kejadiannya. Dini gak pernah minta kalian berdua buat ikut. Lu inget itu? Lagi pula, bukan lu sendiri yang bilang lu pengen ikut, hah? Gara-gara lu pengen berduaan sama Tania. Harusnya lu tuh sadar, Wak. Ini semua tuh gara-gara lu. Gara-gara lu bete sama Tania, lu bawa kita semua keluar ke kebun kelapa malam-malam. Lupa lu. Akhirnya. Lihat deh. Hah? Tuh, mirip banget kayak kamu. Itu rambut sama hijau. Oh iya benar. Sama. Apaan sih itu? Paling juga kelapa. Wajar toh, di situ kan banyak pohon kelapa. Wak. Kenapa Ngana? Kenapa Ngana jadi orang parno? Santai saja. Wak. Tapi Wak, soal hantu gundul pringis itu gimana? Kan dia menyerupai buah kelapa, Wak. 2012. Nyanda dah itu hantu. Wah. Di bawah, Wak. Nyanda ada? Tapi aku udah dengar sendiri. Ada barang yang gelinding. Wah. Kalau gak Nyanda percaya, Nyanda lihat sendiri. Nyanda ada apa-apa.
Wah, aku takut. Mending kita tidur aja yuk. Nana, kalau Nana mau tidur, mending kita di Jakarta saja tidur. Berantakan semua cara. Wah, tunggu. Kamu marah ya? Ngana pikir kita marah? Kita nyana marah. Cuma kita kesal, kita bete. Kita so atur sama rencana untuk liburan Ngana biar enak. Tapi semua berantakan. Wei. Kenapa nih? Malam-malam kok ribet sih? Nah, bro? Tahan saja sama Tania. Kenapa, Tan? Tadi aku dengar suara kelapa jatuh. Nah, aku jadi keinget cerita hantu gundul pringis itu. Aku takut, Taf. Din. Sama kelapa saja ditakut. Bagaimana mengelihat setan? Hah? Lu juga gak boleh gitu, Wak. Kami juga orang lagi takut. Ya udah, ntar malam lo tidur sama gue ya. Bagus, bagus. Torang tidur berdua saja. Kalau begitu, kita mau ron-ron saja. Apaan tuh ron-ron? Cukurungan. Bahasa Inggris itu putar, putar. Oh, maksud lo mau cabut keluar gitu? Kita mau ke kampung kelapa. Kita mau tunjukkan sama Tania. Nyanda apa-apa sama kelapa. Oke. Kalau gitu, tunggu bentar ya. Torang semua ngerangka ikut kita. Biar Ngana Tania melihat sama ngerangka kepala mata Ngana sendiri. Nyanda apa-apa sama kelapa. Nih, kamu pakai ini. Makasih, sayang. Nih, buat lo, bro. Lo pasti butuh ini, kan? Pasti lo. Dek. Jangan. Yaudah, kita susul mereka yuk. Mending kita di rumah aja yuk. Udah, gak apa-apa. Ayo. Ayo. Nah, coba lihat. Nyanda apa-apa kan? Nyanda dari seram dengan pohon kelapa. Iya, ternyata emang gak serem. Malah menurut gue keren kok. Tuh kan, Tan. Gak ada apa-apa. Ada apa malam-malam begini pada di luar? Perlu apa-apa, bisa suruh saya aja. Orang-orang. Kasih dulu. Kirain. Kita pikir yang lain. Nyanda apa-apa. Siapa kan? Rosso. Suroso pembantunya nenek. Oh. Nganda, kita semua mau keluar melihat kelapa. Lihat kelapa? Malam-malam begini mau ngapain lihat kelapa? Gini, Le. Kayaknya suasana di sini tuh enak banget. Jadi Dini sama teman-teman mau lihat-lihat gitu. Hati-hati kalau jalan malam-malam di kebun kelapa. Emang kenapa, Le? Non Dini emang gak pernah dengar apa?
Kebun kelapa itu kan banyak hantunya. Tuh kan. Hantu ya? Hantu apa nih? Hantu monyet yang mematikan apa begitu maksudnya? Maksudnya nanti gimana, Le? Gundul pringis. Gundul? Gundul apa? Gundul pala botak maksudnya, Le. Kita pe guru juga sama. Botak kepalanya. Tapi nyanda seram. Bro, dengerin dulu, bro. Kayak ceritanya seru nih. Terus, Le. Lak, Le. Emang aku bulemu. Gundul pringis itu hantu berkepala botak suka menggelinding di tanah. Kalau ketemu lu, dan kamu, dia suka nyengir dan meringis. Dini pernah dengar tuh. Tapi bukannya itu cuma mitos ya, Le? Baku sedungana. Bercanda. Berarti torang semua kalau ketemu sama si gandul pringis, torang sama nyengir. Biasanya kalau yang ketemu gundul pringis itu langsung jatuh sakit, bahkan mati. Bro, lu kemana? Penasaran kita sama Wan Sile. Kita pengen buktikan, kita pengen ketemu sama si kelapa yang bisa nyengir itu. Kita temennya. Kewanen. Jadi sekarang gue minta sama lo, lo gak usah nyalain orang lagi. Karena sebenarnya semua ini akibat ulah lo sendiri. Makanya gue bilang, lo jadi orang tuh jangan sok berani. Gustaf, kita cuma pengen bikin Tania nyanda takut. Itu saja. Udah, kalian jangan berantem. Ini bukan waktu yang tepat untuk berantem. Mending sekarang kalian mikir tentang pemulangan jenazah Tania. Ngerti gak sih? Yuk. Tania. Selamat siang. Siang. Ini berkas. Oh, ini berkas-berkasnya ya. Oke, sebentar ya, Pak. Bu. Iya. Tania, Den, Tania. Tam. Permisi. Iya. Ada beberapa hal yang ingin kami informasikan kalau pesawat kami akan membawa 2 orang penumpang tambahan. Coba. Mas gimana sih? Mas kita mau naik pesawat yang ditumpahin sama orang mati? Katanya mau charter, gimana sih? Aduh sayang, udahlah. Mas kan sudah bayar pesawat itu separuh. Lagi pula, mayatnya itu di kargo. Kamu tenang aja, ya. Tenang. Ya. Polisi itu bakal sampai ke Manado kan? Enggak kan, Mas? Percaya deh sayang, semuanya kan aman. Mereka kira kita itu ke Jakarta, ya? Oke, sayang. Benar ya, Mas? Iya. Benar ya? Iya. Mari.
Ini Pak Johan dan ini Ibu Miranti. Kebetulan mereka ada keperluan yang sangat mendadak untuk terbang ke Manado malam ini. Dan kebetulan pesawat kami dicarter oleh Bapak Madar. Dan kami sudah menelpon papa teman Anda dan setuju. Betul, Dek. Saya ada urusan yang sangat mendesak. Dan saya sudah setuju untuk menanggung biaya sewa pesawat ini 50%. Ya, kalau memang ayah Tania sudah sepakat, saya rasa kami bertiga juga gak akan keberatan. Baiklah kalau begitu, kami akan siapkan penerbangannya dan silakan ikuti saya. Ya. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, Bapak. Saya bantu. Nyaman. Oh, Bapak bawa kelapa. Apa tidak sebaiknya dipindahkan saja, Pak? Oh, jangan. Ini kelapa kenang-kenangan. Biar saja. Enggak masalah. Terima kasih. Lu bawa apaan, Pak? Enggak bawa apa-apa. Gue ini pasti bawa barang aneh-aneh. Lo apa-apaan sih, Pak? Kita ini udah punya banyak masalah. Lo semacam-macam kayak gini deh. Itu cuma kelapa, Taf. Yang apa-apa? Apa masalahnya? Kita cuma kesal sama tuh kelapa. Yang kita pengen tahu, masa kelapa bisa bikin teror? Itu saja. Apa? Jadi ini kelapa yang lo ambil di samping jenazahnya Tania? Lo gila?
Pokoknya lo harus keluarin kelapa itu. Harus. Kenapa Ngana? Kenapa Ngana jadi parno? Ngana lupa apa? Gara-gara parno. Beta petanian. Beta pesayang. Kita pecinta. Mati. Sayang ada apa? Enggak apa-apa. Gue mau ambil resiko ya, Wak. Kita semua tuh gak tahu apa yang kita hadapin sekarang. Dan gue gak mau kita semua ngalamin kejadian yang sama kayak Tania. Masih kembali. Kita pikas. Wak, lu pikir lu, hah? Lu mau kita semua celaka? Yang kita hadapin ini bukan main-main, Wak. Maaf, bisa kembali ke seat masing-masing karena pesawat akan segera take off. Nggak bisa, Mbak. Pokoknya saya harus keluarin kelapa ini dulu. Maaf, jadwal tidak bisa ditunda karena hal yang sepele seperti ini. Ini bukan hal sepele, Mbak. Ini tuh masalah nyawa. Gini aja, kalau Bapak tidak mau membawa kelapa ini, biar saya yang ambil. Saya taruh di belakang. Nggak, pokoknya saya bilang kelapa ini harus dikeluarkan. Dek, ada apa sih? Kapan, Mbak, pesawat ini berangkat? Saya ini jam 8 harus sudah di Manado. Bapak ini ingin mengeluarkan kelapa ini, tapi saya sudah jelaskan bahwa pesawat ini akan segera take off. Alah, masalah kelapa aja. Ayo, buang-buang waktu. Pak, Bapak nggak tahu apa yang bakal terjadi, Pak. Teman saya mati gara-gara kelapa ini, Pak. Mana ada orang mati karena kelapa. Ada juga orang mati itu kejatuhan kelapa. Buang-buang waktu aja. Ayo, duduk. Ayo, Mbak, Mbak, suruh duduk, Mbak. Ayo Pak, duduk. Saya ambil kelapa ini ya. Nanti saya turun, kita ambil lagi kelapa kita. Baik. Penumpang yang terhormat, selamat datang. KI-574 take off position to Manado copy. KI-574 take off position to Manado copy. Bawa kelapa yang kita temuin di samping jenazahnya Tania. Kelapa itu? Thank you.
anaknya masih ada di sini, tapi dilamuri sama yang bawa. Padahal tadi malam Rosso sudah ingatin loh Mbak, dasar anak-anak ini pada bandel semuanya. Apa masih bisa ketemu toh? Ketemu sih masih bisa ketemu, cuman jangan berharap keadaannya sama. Maksudnya apa Mbah? Jangan harap ketemu sama keadaan yang sama. Niki pokale gundul pringis, siapapun ketemu dia tidak akan selamat. Cilik lara, gede pelaraya. Ya untungnya ketemu sakit, tapi kalau apa sih ketemunya mati. Enggak mungkin. Tania itu cuma kesasar. Gundul pringis itu kan cuma mitos. Mbah, bukannya gundul pringis itu cuma mitos saja? Maksud saya, hantu itu nggak benar-benar ada kan? Gundul pringis itu bukannya mitos, memang ada. Potongan kepala yang meringis dan menyaru seperti buah kelapa. Sama. Itu memang ada. Mbah! Anak apa, Le? Anak mayat, Mbah! Anak ngendi? Ayo, ngendi, Le? Itu nggak mungkin mayat Tania. Tania bangun, Tania bangun, Tania. Bangun, Tania. Lo harus kuat. Tadi dia gak mungkin mati. Tania. Dia tuh mati kan, Pak. Pesawat ini dilengkapi 4 pintu darurat, 2 pintu darurat, dan 2 pintu darurat di belakang. Terima kasih. Kelewatan tuh si Siwa. Sayang, Mas ke toilet dulu ya. Iya. Tenang aja ya. Tuh.
Beritanya sudah ada di koran. Dan anak itu mengenaliku. Gawat. Kalau sampai Manado, polisi akan menangkap aku. Ini gak mungkin. Dewi sudah mati. Dan dia gak mungkin ngejar aku. Gak mungkin. Arwah Dewi sampai kesini. Itu gak mungkin. Apa ini? Mas, Mas kapan sih mau nikahin aku? Janji-janji terus. Capek aku kayak gini jadi selingkuhan terus gak ada status. Capek tau Mas. Iya. Secepatnya Mas nunggu waktu yang tepat. Kamu tahu kan, Dewi istriku itu, dia makin hari semakin nempel sama Mas. Jadi dia pengen tahu semua urusan Mas. Ya udah sih, cerain aja, susah banget sih. Sayang, gak semudah itu. Pokoknya kalau waktunya pas, Mas langsung nikahin kamu. Ya. Ayo dong sayang. Ayo dong. Lalu siapa sih Mas? Sayang, sayang, ya udah. Sekarang kamu ke toilet, ya. Biar, biar sayang, biar biar Mas yang lihat keluar, ya. Oke. Udah. Ya udah sayang. Cepat sayang. Surabaya. Hah? Apa kamu bilang? Aku kesini itu pengen ngelabrak kamu sama sekretaris Sundal itu. Mana dia sekarang? Shh. Jangan keras-keras. Aku malu dari orang. Kamu malu? Biar aja. Biar semua orang tahu kalau misalkan kamu itu pacaran sama sekretaris Sundal itu. Aku ke Surabaya itu sendiri. Apa kamu bilang kamu pergi sendiri kesini? Kamu itu ya, hebat banget ya aktingnya. Juara kamu. Enggak, kamu kesini tuh berdua. Orang travel bilang sama aku, kamu pesen tiket untuk dua orang. Enggak mungkin kamu sendiri kesini. Sekarang mana sekretaris? Mana? Hah? Aku mau abisin sekalian. Enggak ada. Gila. Kamu ini memang udah gila. Kenapa kamu serang dia? Kenapa? Kamu gak dengar? Dia tadi mau abisin. Sebelum aku dihabisin lebih baik, dia mati. Ya, tapi ini akan jadi masalah. Tapi nanti Mas harus ngertiin aku, posisi aku dong. Ah, kamu bodoh. Ini akan jadi masalah besar nanti. Aku udah bunuh Dewi. Mas, sekarang kita gak akan bisa balik ke Jakarta lagi. Kita kabur kemana, Mas? Mas. Tenang, tenang. Kita ke Manado. Mas, Mas punya sepupu di sana. Ya, ayo. Ayo kita kemas-kemas. Ayo.
Wah, kenapa sih? Gustaf, Gustaf, Tania, Tania. Tania, 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 Tania. Siwa, apaan sih? Tania, Tania, Tania. Wah, tenang, tenang, tenang. Sadar dong, woy. Wah, kenapa sih? Tania! Eh, Siwa. Tania tuh udah mati. Tenang dong. Sadarlah. Pak, Bapak. Bapak gak apa-apa? Mau saya ambilkan minuman? Sebentar ya. Tania. Oh, iya. Makasih. Bapak dan Ibu silakan kembali ke tempat duduknya ya. Oke. Okay. Baik, Pak. Makasih banyak. Aneh, kelapa dibawa-bawa. Kenapa kaki kamu, Ti? Nggak tahu nih, Nak. Padahal nggak kena apa-apa, tapi berdarah dan luka. Ya udah, sana obatin biar cepat kering. Terinfeksi loh. Ntar aku cariin ya kotak P3K-nya. Kemarin sih aku taruh di sudut situ. Ya udah, aku anterin kopi dulu ke pilok ya. Bisa minta tolong, Mbak? Tadi suami saya ke toilet udah setengah jam lebih, belum keluar juga. Bisa minta tolong dicekin, takut ada masalah. Baik, Bu. Tapi sebentar saya antar pesanan pilot dulu ya. Oke, ya. Makasih, ya. Mbak. Ini kopinya, Kat. Makasih ya. KI-574 pada ATC Makassar. Request position, kami berada dalam cuaca buruk. Over. Gimana situasi di belakang? Aman?
Tadi ada insiden kecil, tapi sudah bisa diatasi. Yaudah, kamu atur ya. Ada apa-apa Mbak di sana? Mbak tenang dulu deh. Gak ada apa-apa kok di sana. Kenapa kelapanya ditaruh di sini ya? Tolong cekin lagi nggak suami saya, Mbak. Ini anak-anak malah ribut nggak karu. Tolong Mbak bisa bantuin, Mbak. Baik, Bu, baik. Apaan ya? Ah!
Bravo Alpha 574 pada ATC Makassar. Kita terbang pada blind zone, request position. Pada ATC Makassar. Kopi. Mana pesawat ini menuju? Seharusnya ke utara. Tapi kenapa ke timur? Cap, altitude-nya gak stabil, Cap. Autopilot-nya disengage. KI-574 kopi. KI-574 kopi position. Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua kalian gak apa-apa. Aman. Gak apa-apa. Mas, Mas Johan, Mas Johan, John di mana? Ini cuma hayalan aja.
mantap. Loh, Mbak. Lo gak apa-apa? Mbak, apa yang terjadi, Mbak? Yuk, kita ngomong dulu ya. Wak, si Wak. Tenang. Ada, Andi.
ini aku, Tim. Nanti. Di sini. Siwa. Wah, di mana, Wak? Siwa. Siwa. Mama di tempat saya, Pak. Siwa. Ini gak bener deh. Kita harus pergi dari sini. Selamatkan dirimu. Ke mobil sekarang. Jangan ada co-pilot. Oh, my God.
Atasnya 574 KI. Kopi. Atasnya 574 kopi. KI 574, KI 574 pada ATC Makassar. Request position. Bapak apa 574 pada ATC Makassar? Mayday, 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 request position. Kapten Rioban, gimana Kapten? Kita harus laporin kecelakaan ini. Kamu tolong koordinasiin sama Basarnas dan tim SAR Angkatan Laut. Siap Kapten. Makassar. Tim SAR segera mengerahkan armada untuk mencari titik jatuhnya pesawat naas itu.